Gimana, Mak? Ya, pertama ini kan dari ada kebakaran di sebuah gereja di Kota Depok. Saya memang ketika ada mendengar berita kebakaran, baik itu rumah ibadah, rumah pribadi, biasanya langsung datang. Untuk kemarin seperti di Pondok Cina, kita datang berkunjung untuk memberikan support kepada yang kena musibah, bahwa kami pemerintah hadir di tengah-tengah warga yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Ya, ada bantuan-bantuan yang kami bawa, baik bantuan langsung pribadi dari kami, dari saya, maupun bantuan-bantuan dari dinas. Ya, sesuai dengan tadi, kalau dinas Dinsos pasti bawa bantuannya berupa sembako dan hal-hal yang dibutuhkan. Hari ini dinas sosial bawa juga tenda buat ibadah sementara dengan menggunakan tenda itu, ya. Lalu juga nanti ada dinas pemadam kebakaran yang ikut hadir, dinas Rumkim, ya. Prinsipnya pemerintah Kota Depok itu bisa membantu terhadap rumah-rumah ibadah, masjid, musola, gereja, pura yang ingin dibangun. Bahkan bukan sekedar membantu pembangunan, tapi kami juga memberikan IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Alhamdulillah sudah dapat ya, Pak ya, pendetanya. Betul, jadi betul. Zaman sejak kemarin sudah banyaklah IMB-IMB yang kami berikan kepada rumah ibadah. Iya, betul. Ya. Nah, hari ini memang saya bersama Pak Pendeta Roland, ini Ketua API, Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Depok. Kota Depok, kebetulan sahabat saya. Biasa teman berenang bareng. Cuman beliau nggak kenal saya. Karena susah dicari. Ke depan akan nanti diperbaiki dari APBD? Ya, jadi gini. Kita memang lihat, kebetulan lihat status tanahnya nanti. Kalau memang status tanahnya adalah milik jemaat, milik yayasan, kita bisa bantu. Kalau nanti miliknya bukan dari instansi lain, maka harus ada penyerahan kasus kosongnya. Jadi kita nanti lihat statusnya. Jadi kalau rumah ibadah seperti yang sudah clear tentang status tanahnya, kami bisa bantu. Bisa 100 juta, 200 juta, 300 juta itu bisa kami lakukan, memberikan bantuan hibah. Ya, tapi dengan proses mekanisme APBD pasti. Oke, ada lagi? Cukup. Pak, terkait video Sandi itu beredar kan, Pak? Karena keterbatasan alat dan gereja. Iya, ini saya juga, ucapan Pak, terima kasih ya kepada Bang Sandi yang sudah memberitahu kepada kami baik melalui media sosial maupun lewat surat, ya. Kami sudah tanggapin, ya. Insya Allah nih penjelasannya akan bisa disampaikan kepada dari dinas kepala dinas pemadam kebakaran, Bang Adnan. Gimana, Bang? Ya, prinsipnya kami mengucapkan terima kasih masukan-masukan. Insya Allah kami akan evaluasi ke dalam terkait dengan sapras dan prasana yang ada di kantor kami. Ya, mungkin itu aja sebentar. Ya, jadi memang kami kan punya anggaran pemeliharaan. Yang kedua, kalau nanti ternyata nggak ada, ya tidak dianggarkan, kami akan mengajukan sebagai bisa BTT kalau memang itu berupa yang harus dipercepat ataupun dalam perubahan anggaran. Ya, kami akan evaluasi, dan saya biasa juga ketemu dengan teman-teman untuk bisa menyampaikan hal-hal yang biasa mereka jadi temuan. Kayak misalkan saya ketemu dengan teman-teman guru-guru, ya, apa yang mau disampaikan kepada kami menjadi catatan dan menjadi kebijakan ke depan untuk bisa direalisasikan. Nah, termasuk juga nanti mungkin Bang Adat, ya, siap kalau teman-teman dalam kumpul nanti pengen curhat kepada pimpinan, kami insya Allah siap. Siap. Jadi, ada yang mau pada terus kerja orang seni dia.